Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, pagi ini kita melakukan kunjungan ke Desa Palasari di daerah Legok, Tangerang. Rencananya kita akan sekalian survei ya, tempatnya untuk camping ataupun kumpul-kumpul dengan teman di pinggir-pinggir sawah. Karena kebetulan lokasi ini punya dari teman-teman kita juga ya. Tempat pertama yang kita kunjungi adalah Balai Pemberdayaan atau Budidaya Bibit dan Tanaman di dekat kantor kecamatan Legok. Hai Empus, hey, maaf ya aku nggak bawa makanan ya. Biasanya aku bawa makanan untuk kamu, mana nggak bawa nih pagi ini. Si Oyen, Oyen. Salah satu tanaman yang ada di budidayakan di sini ialah pohon kacang tanah. Ini masih baru ditanam, belum bisa dipanen kalau kacang tanahnya. Kalau ada budidaya atau pembibitan padi, nah, ini ya, pembibitan padi. Padi organik ya. Jadi di sini salah satunya itu pembudidayaan padi organik. Cara memanen tanaman hidroponik ini, gas dari bawah yang masuk ke kolong, lalu tumpukin pelan-pelannya. Ini adalah pohon sawi hidroponik. Nah, mantep ya, keren. Salah caranya untuk memanennya adalah kita berdiri di antara batang-batang pipa. Tuh, tempat numbuhnya sawi hidroponik. Nah, kita berdiri tuh di tengah-tengahnya. Nah, begini guys. Mantap tuh. Ini selada air. Seger ya. Ini kalau dilalap ke sambal, sambalnya sambal terasi, makannya di pinggir sawah. Area kebun hidroponik ini cukup luas ya, lebih kurang sekitar 1-2 hektar. Inilah rencananya nih, nanti kita akan melakukan camping sama teman-teman dari anak motor atau teman-teman klub motor ya. Nah, ini areanya nih untuk camping nih, mantap ya, segar. Masih sejuk kalau pagi, tapi kalau siangnya sih kayaknya panas banget. Masih ada pohon kacang panjang nih, pohon kacang panjang nih. Thank you.
markisa. Banyak markisanya tuh pada gelayutan. Bergantungan markisa, markisa. Ini juga ada kebun cabai mahal di sini banyak. Mantap, mantap, cabainya bagus-bagus. Nah, tuh dia tuh, cabai. Pohon jambu berbuah markisa. Nah, coba bisa dibedain tuh antara pohon buah markisa. Nah, ini markisa. Gede-gede ya. Ini jambu, jadinya ini pohon jambu berbuah markisa. Hari sudah makin siang, saatnya kita pulang setelah kita memanen berbagai macam tanaman ya. Tanaman hidroponik tuh kita akan bawa pulang ke tentengan. Alhamdulillah dapat dikasih rezeki banyak sayur-sayuran untuk dimasak. Tom. Nah, ini pis. Ini nggak boleh, saya nggak boleh makan. Pis. Nah, oke. Setelah kita pulang, bawa hasil panen. Ini adalah hasil panennya. Ini dari Talas Bogor yang kita bawa. Ada pisang, ada sayur, ada kijing ya. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi.